Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumil qiyamah. Ulama'ana al-kiram, ingkang estu kita ta'zimi, kita hormati Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya lan sedaya habaib ingkang kula hormati. Ingkang kula hormati sedaya alim ulama terutami ingkang ngurusi Masjid Jami' Kauman ingkang dipun wastani takmir. Kang kula hormati pangarsanipun para pemimpin Kalongan saking kota Kalongan, Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota utawi kan mewakili Kepala Polres, Pak Dandim, sedaya hadirin wa hadirat di kampung ini. Kita sih paham basa Jawa mboten? Niki alhamdulillah kita niki terus dipun ingatakan dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam milai lahiripun angsal wahyu sedaya enten peringatan itu Isra Mi'raj hijrah saya tidak peringati sehingga insya Allah boten enten dina ingkang ucul saking pengetan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bendina mesti ana wong sholawat sholawat sampai akhirnya sak dunia ini ngerti tidak ada negara yang lantunan sholawatnya belum tahu berdot dan dilakukan oleh segala kalangan seperti Indonesia sampai akhirnya tidak ada pencinta Rasulullah sebanyak orang Indonesia makan kita mulai sing sholawatan sampai sing bawa gendera komplit kan ini buatin komanan gendera gendera slang ini fenomena apa pencinta-pencinta Rasulullah di Indonesia. Mula wong Indonesia niku tambah suwe tambah ape. Tambah suwe Indonesia ni tambah ape, tambah ape, tambah ape. Nggih. Tahun 90-an apa eneng bocah nggawa gendera selawatan. Saiki gendera selawatan sing mulai cakak tongkat sampai cakak pancing. Lagi, kita mulai sing laku sampai sing nalpote blongon. Nah ini menandakan bahwa pergerakan grafik Indonesia ini tambah tahun 80-an. Ibu-ibu ini wong Pekalongan ini si urung akeh sing nggo kerudung. Susuran ngarep omah.
kembenan tok semanten. Terus mangke susune dipe. Tampok ning tuwa-tuwa. Terus surinan mangke turahane rambut cetelno gedhe. Nek ana bakul kerupuk di ijolno. Itu enggak ada lagi di Indonesia. Panganan tambah kata, wong haji tambah akeh, masjid tambah ape. Makanya kalau ada yang mengatakan Indonesia semakin rusak, iki wong picek. Tahun 90-an, ya Allah. Wong ngaji iki lho nggih. Speaker nang ijin. Nang speaker nang ijin. Tiang ajeng ngaji niku. Briefing karo babinsa. Nggih. Lho. Kata kiai pengajian niku mulih niku. Apa perlu? Niku nameng kritik Golkar. Ojo meneh kok kritik nego. Lu saiki iki lho. Wong misuwi presiden nah apa? Lu ngono kok iso ono sing muni kriminalisasi ulama itu. Ki kira-kira matane dijandel ngendi? Indonesia, betapa Indonesia ini tambah suwe, tambah indah. Ngono kok iso ono sing gak trimo. Indonesia sakit, Indonesia sedang dilanda kesakitan dan keburukan. Akhirnya pikir Indonesia loro. Ngono golek obat. Tuku obat ning Filistin. Akhirnya obat Filistin ya. Ditodoli obat mereknya disebut Tahrir. Lama disebut Tahrir ini nambah nih Filistin merau ya. Dikawa merini. Jadi obat ke daluar soalnya. Mulus. Ya mulus loh tak iudin anak hani ngeteknologis ke Tahrir itu. Supaya lo Filistin nih wah waras. Tapi gagal, kok bisa menekonomi gagal gitu yang gini, ya mulas khilafah, apa? Kok Indonesia ini negara paling Islam satunya? Negara paling Islam tentunya di Indonesia ini. Mulanya Islam bisa tumbuh subur, semakin lama semakin baik. Semakin paling Islam tentunya ini gini. Nenek Arab pun biasa mau ditunggu di Kanjeng Nabi. Lihat yang mereka ini yang ditunggu ini mau kaya pulang ini nurut ini sampai lah. Ditunggu ini kaya kata takmir ini bisa nurut. Yang mereka ini ditunggu ini kaya pulang. Tunggu ini kaya Abah Lutfi ini bisa nurut. Tunggu ini kaya kaya desa-desa bisa nurut. Ini mau ngarep apa? Yang ditunggu ini Nabi. Tunggu ini Raja Salman macam-macam tempiling. Dan kini sing nunggoni terluwaten. Sabar, celuk sembahyang duhur, setengah rolas turun teko enteni. Robana. Urung gelem teko ngono ya. Tombo ati, apa gelem ambane ati dhewe. Isik gak teko-teko kok kiai ning ngamuk. Diurugi anjan. Ditunggoni model ngene. Nurut dong Indonesia kurang apa apa coba tunggu nih kayak idolanya ngini-ngini lu bisa sampai sarungnya copot ya. Ini menandakan tracking bangsa ini semakin baik. Ini orang-orang yang nunggu ini serem-serem. Ini kini orang ditunggu di negara Islam. Kau bisa Islam kabeh. Coba. Ini Saudi ditunggu di pancung. Ini tidak benar.
Kene ora ono hukum pancen ora gablek ngapik apik. Dikit ngapa kok gedek-gedek ora ono dalil. Ngapa gedek-gedek timbangane turu. Jadi Islam paling sederhana ini di Indonesia. Mulu sampean nek melu ajaran Islam, golek kiai sing ora kakehan pola. Sing biasa, sing enteng, aja sing abot. Jadi kan modele pengin golek sing abot. Dene santri ya Islam enteng-entengan. Enteng nek santri. Tahlilah dia seneng. Oh itu kan memberatkan. Yo enteng. Sing ra tanggilan niku sing abot. Soale nek mati kudu sangu-sangune dhek. Lah nek kene enteng nang disangu dhewe disumbang. Sumbang tahli. Tahlilan nah, lah lah oh, nyumbang. Ya. Kula niku termasuk jengkel. Agar ngaji kok disuruh larutan penyegar. Rumah sana kiai ki panas dalam. Sehat-sehat loh. Rumah sana panas dalam. Agar ngaji ini orang pokari larutan penyegar. Rumah sana kiai ki panas dalam kurang cairan. Kita ni kadang ya Allah, tapi yo karena, jadi ada beberapa orang itu yang enggak pernah bisa melihat dan mensyukuri betapa Indonesia ini treknya semakin bagus. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Ini tak cerita loh. Uang ini kena sindrom masalah lalu. Bayang no uang Islam itu koyo zaman Nabi bawon. Lu Islam itu terus bergerak kan, terus melaku dol, eranya berubah. Islam pertama ceng ditunggoni kanjeng Nabi, usah apa sih ngerti ngelawan. Tapi sih ditunggoni Nabi kan orang kene, kok Mekah ono. Sing petok karo kanjeng Nabi jenenge Abu Bakar, Utsman, Umar. Iku sahabat. Ora ono sahabat kok Darmaji. Dan itu era keemasan sampai bekas telapak kaki sahabat itu luwih apik timbang donya saiki. Tapi Islam ini kan berkembang, bergerak terus. Ono sing melu Nabi ora perlu Nabi, petuke namung sahabat. Iku jenenge ora sahabat, jenenge tabi. Tapi pengikut, rasa cerewet. Melu cerewet. Lah ono sing pengin melu Nabi, ora perlu sahabat, ora perlu Nabi, ora perlu nek perlu tabi. Kuwi jenenge tabi apa? Ya, wis tambah blenek iki tambah utuh-utuh. Sampai ono sing pengin melu nek kelasnya wis ora kelas tabiin, perluke namanya karo tabi apa? Jenenge wis tabi apa? Ya terus sampean iki jenenge apa? Sing mau pekalongan wis ya petere wis jadi wong apa terus. Lah ya wis tabi apa? Lah sungai itu kalau dari hulu ke muara tambah suwe itu tambah ledek. Dan gini muara ini gue harus campur batang kucing, batang celeng. Jadi saya bangun. Tapi ini itu saya teng hulu resik. Iku era sahabat bersih. Lahiran ini sampai kan halal ya. Sahabat ini roto hafal Quran. Begitu orang Pekalongan, roto ora hafal Quran. Sahabat ini roto jamaah. Begitu sampai roto ora jamaah. Ya diwalek ngono. Lu ora ana wong iso karo membayangkan zaman Nabi apik
Iya, sing bantah nopo? Kenapa kita semakin jelek, semakin jelek? Ojo meneh sampean. Sayyidina Ali lho ditakoni karo pasukan ya Ali, zaman Rasulullah kok enak banget yo, zaman nuruwet. Jawabe Sayyidina Ali ya lor kelarane ati ya. Iya lo zaman Nabi santri ini kayak aku ya. Lah zamanku santri ini daburan. Nah itu pembelajaran yang luar biasa bahwa Islam itu bergerak antar generasi. Mula teng Islam ini gue eneng ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah ini gue paten kan ini sejak Nabi karena sampean milih ya. Sing amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utawa sing nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utawa sing kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu utawa sing ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu utawa sing sami itu kok ora arep milih ya men angkang spoiki 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 ini sampean wis an itu maka kesadaran ruang dan waktu ini penting. Mulai coba yang Yahudi kalau Nasrani akhirnya berdoa kanjeng Nabi kecelek gara-gara pikirannya mindsetnya mindset lah lama dia lupa ada Nabi baru yang lahir dia orang ngerti Nabi Muhammad lahir kabeh kecelek. Oh kok kabeh pokoknya Nabi Muhammad lahir aja matek kabeh orang masing itu Abroha kecelek ahli nujumnya mengatakan yang akan menghancurkan kerajaanmu nanti bayi yang lahir pikirannya ini anak rojo gula ini anak rojo ini di sini lahir ternyata sing lahir di pengungsian jenenge Nabi Muhammad nah, sepada karo Namrud gula ini yang akan menghancurkan kerajaannya dipikir anak rojo tiba sing lahir anaknya mau mbawi pak patung Ibrahim Fir'aun ini pada gula ini uang yang kira-kira akan menghancurkan Mesir dipikir anak rojo tiba-tiba bocah sing cilik ane kintir ning kali Romawi yang bayangnya sing akan menghancurkan porak-porandanya Romawi itu bayi lahir seko anak rojo gak ngerti ini lahir ke uang itu cuma dibuju Nabi Amin Isa mula nek ngeten iki sampean harus ngerti kelahiran Nabi memberikan pelajaran akeh wong kecelik. Mula kadang awak dhewe nasibe cah ngene iki ora ono sing ngerti. Rembes-rembes, elek. Sopo ngerti dadi DPR ya lan sing ora. Lan sing ora. Biar Kak Jokowi sing bayangno dadi presiden sopo? Ora ono sing bayangno, kurup lah bini kuda-kuda. Nggak kebayang itu masa depan lo mulu sampean nek duwe anak bedi biasa mamot kadang wong utuk wong ngono pengen anake nurut bocah nek nurut yo repot wong tuwa tenang kok gedene ra iso duwe inisiatif bojo golekno penggawean golekno nek dia anak bedi ono kok bojo golek-golek dhewe yo lu yo sok iki iki ono 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 arek milih nek bocah nurut nggih mangane ndulang iso nek gedhe bingung no wong tuwa anggere arep rapi takok ayo mulai sampe nek dicaci kan lagi ndur caci cilik ini gini gini kaya gini ngantuk berembes ya kita gak ngerti iki sesuk gedhene dadi apa ya ora ngerti itu sejarah yang akan membuktikan bahwa menungso itu gak oleh ngino menung bukan yang ada yang tahu lu mulu Abroha ya oh lali lah begitu Nabi Muhammad jadi Nabi ya wong ya wong ya ngerti omongnya lali ini yang Mekah wong Mekah goblok apa yang ngerti Nabi lu Mekah kan ngerti Nabi wong dia ngerti diri gue loro Nabi Muhammad ngaku Nabi yang Mekah ya masalah wong Mekah kan ngerti Nabi sing ngerti Nabi ora wong Mekah. Mekah ku ngertine nek loro. Siji dukun, kahin, nomor loro penyair. Nabi ora ngerti. Mula Nabi Muhammad ketika ngaku dadi nabi, nabi opo? Ora ngerti. Direkoso nabi hidup di tengah kalangan ya enggak mengerti nah. Nabi sing ngerti nabi ya wong sing duwe kitab. Lah niku wong Yahudi Nasrani. Nasrani panggonane mboten teng Mekah tapi teng Filistin. Karo teng Madinah.
Madina. Jadi kira-kira ngono, koyo kula itu niki aman dolan mriki. Monggo mriki wis ngerti kiai. Beres mesti disambut loyoan salaman ngerti nek kula kiai. Sebab apa ulama Pekalongan sudah mengajarkan untuk ono kiai teko. Gondrong rambut. Lha kiai medeni. Kula pokoke kula teko disambut Pak Kapolres nyambut nganggo tuntuing bareng. Karena wong Pekalongan ngerti kiai. Ya, ngerti apa? Apa? Jadi kula teko mriki ora kuatir. Turu-turu mesti digolekno kasur. Wong kula kandha aku ra ndek bojo digolekno. Karena konsep kiai wong Pekalongan wis ngerti. Lah Nabi Muhammad dadi nabi ning Mekah. Wong Mekah ora ngerti nabi. Ngertine mek dukun karo penyair. Ya ngono. Lha mulo dadi Nabi Muhammad itu wangel wong Mekah ora ngerti nabi. Kaya kula ngene mriki wae neng wong mriki ngerti kiai. Coba kula mlebu ning pedalaman Irian. Wong Irian ora ngerti nabi, kula tuh fisik kira tim memburu babi. Gue tak kandani sama lo. Ini loh, ini konsep. Ini loh Kanjeng Nabi begitu ngaku dadi nabi, ora ngerti. Wong Siti Khadijah ora ngerti nabi opo. Ngono opo to Mas? Aku bertumbuh, udah durang, gua orang ikhlok, aku tim lain. Lo kan pertama Nabi Muhammad di Parani kan malaikat Jibril kan Melayu, ikhlok ini Melayu. Lo sampai akhirnya malaikat Jibril coba kan cek, ikhlok. Aku raiso, akhirnya dibakar soal syarik. Muhammad itu ngerti bakal jadi nabi terus curhat nang Gusti Allah ya nangis pokoknya dulu orang gablek orang brek orang jengkeli apa orang brengsek terus muka gunung ya ya no berarti ya Allah sampai malaikat Jibril medun ya Melayu jadi Nabi Muhammad ada oleh wahyu itu Melayu mulai jadi nyanyi pulau biar lo kaget bucanya tulang ngaji lah Melayu begitu bergak Melayu cocok-cocok mulu terus diulang mulu ada orang bucah diulang ngaji kok Melayu cocok-cocok uncal saya coba ini saya hadirkan kisah Rasulullah itu selama saya soalnya akhir-akhir ini gini ada umum jelas lo kan dengan itu sereme orang umum dan kita terbawa nanti juga kendera perang oh ya Kanjeng Nabi besok sore ketok no hadis oh ya mesin fotokopi ya nah, coba oh cuma Nabi itu Masya Allah oh ya guyon biasa Nabi ini bu saya sering dijak guyon ya saya dinali ini bu ini Kanjeng Nabi Maham Kacang itu saya buka anak kulitnya kan saya dinali tapi kulitnya ditumpuk nih Kanjengnya Kanjeng Nabi jadi kok ya Kanjeng Nabi ngetek-ngetek no kacang mungkin saya dinali jadi Rasul apa jadi kan lo kata sangat tawas sangat kata ini gue kacang sampai kulitnya numpuk samun ten kata iya lu suwe ramangan kacang enak rasanya kok kocek no tapi tak delok saya kok kok berwagas temen apa ya sampai kulit kulitnya ramu kok pangan kape ya ini aku ya saat ini gue uang lu dari kalau nabi kalau saya sewang sana nyontok no nabi sih medeni nek kalau orang cingkrang kalau rokok orang cingkot rokok lo kau yang rokok bisa kita mata apa es turun aku pengen cerita bisa main guyu kapo po aku pengen ya Allah saya pengen menghadirkan Gusti Nabi kulo nih lo iku ora kaya jagal menungso ngono. Iki kaya-kaya saiki ning dindi gedhe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai Kanjeng Nabi dijak pilpres. Pakel ta kula. Ya Allah. Kalau kau tidak menangkan kami. Kanjeng Nabi dijak pilpres. Ini karena PPI sembahyang subuh dijak pilpres. Loh,
Jumatan bakas pilpres. Ya Allah, bendera royah liwat digowo keliling padahal ra ono perang. Supaya bendera iki layak perang, mulo pilpres dadi perang badar. Padahal pilpres iku mboten perang badar, wong terusane pilkades kok. Pilpres iku terusane pilkades, sing ning desa pilkades, iku gedhe titik pilkada kabupaten. Jembar titik pilku. Lah baru pilpres mungkin dengaran ini pesta demo. Rasi artinya pilpres itu riang gembira, mesti ono duwike. Ya mesti wong Indonesia iki riang gembira, ora dadak perang badar ono duwike. Tapi aja dijenengi mani politik nek kok jenengi mani politik jekel poli si jenenge wis disalini. Napa uang bensin? Ora iso nyekel wae politik. Polisi menangkap orang yang melakukan money politik. Mesti dicekel kok money politik. Undang-undang tidak pernah menyebutkan berhak menangkap uang bensin. Ramah. Indonesia ini dina pun Imam Syafi'i. Aku dodol kelitong. Raulah mau kelitong kok didol. Aku duwe-duwe ya. Mau sampai gue tuku pakan. Orang usah ngomong kelitongmu tak go. Tak kau boleh terkita kau makan duit dongmu tak kau, yo rawul lah, seru menang mulai. Jadi kita kau duit tu ya, merasa yo aku tak coblos, merasa kuning ono. Jadi sumbangan, terima kiai bisa roh. Lu ono ada tak orang istilah ini perang Uhud, ini perang Badar, iku perang Bandar. Itu perang Badar. Panjang Nabi di gua ngono ya Allah. Oh iya. Bawa gitu saya ini Pak Prabowo kalau Pak Jokowi gandengan bongkok. Ini aku nek biyen kan ini gak mau Nabi gak mau sokabat. Ini adalah Sayyidina Umar milenial. Sayyidina Umar milenial apa? Sayyidina Umar ini ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar ini Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar demit teh kurung langkai melayu demit teh kurung langkai. Sayyidina Umar ini lagi kurung langkai polisi melayu. Jangan ini Indonesia riang gembira agamane riang gembira, pendere Nabi riang gembira, Islamnya riang gembira. Lho nek riang gembira nawono ya henene. Tulisane cah pekawoman. Kalau cowok ni kalau cowok juga malu, gumbal mukio endgame itu. Indonesia tu yang gembira, masya Allah. Indonesia itu Islamnya dari dulu yang gembira. Ya Rasulullah, salamun alaih. Ada. Yang gembira, tak ada ni. Tiba-tiba saat ini, kini Islam itu jadi modeni fok kewalak karena mereka ini corong ngocor Nabi lali ayo corong ini wow maka tidak ngerti Nabi mulu keras akhirnya para sahabat ahidah walal mereka tidak ngerti Nabi mulu kaji Nabi lu ngurus aku pindah aja lu pindah lagi Nabi aku tanya Madinah mereka Jibril ngamuk iya maaf aku pindah nopo. Ya kula ini malaikat asli. Kebian kula malaikat. Kula ini ngancani Nabi kebian. Agar Nabi kok umatnya gak belak, gak tawani. Apa ini lagi umat? Nabi Nuh muni ho-ho. Ngetek umatnya. Sopo ngidak. Umatnya Nabi Musa kok ngeleleng. Mati. Tak jemur kita cemplungin laut mati. Nabi Ibrahim umatnya gak belak. Tak jemur lamu sakerdus kena cikungunya. Mati. Umat mendir, gunung Uhud, gunung Lor, tak patenane. Aja. Aja programmu, program gue je.
programmu itu dicegah nurut di apa dikongkon mah manut ya programmu itu menungso aja nggak berkeinginan sih cili aneh apes nih gede gerakas cili diobani susu keselak muka pekat aneh gede aplosan lebu cili diobani pakannya gedang melekan itu gede waspal tuya hati-hati pager-pager teh sebetulnya Allah aku tak jalan begitu Allah mati qawmi fa'innahum la ya alhamdulillah ya Allah sedangkan hari umat lo orang ngerti kenapa enggak ngerti nabi ya gitu nah saya ngerti nabi Yahudi Nasro iku aja kecelik saya ngerti nabi lu saya kecelik begitu nabi pindah ke Taif di sawati watu niku suku ini pun kan jadi nabi ini cara suku itu yang menikmati nomilinnya rapat yang ngerti suku blok suku ini kok kaki ini tangan asta ya saya ingin lah saya lu gimana sih om kalau kan saya om tante kejauh ke pak de pak le gimana tante tante itu lu kuece kalau tante ya aja ngomong Jakarta kan om itu ngomong tok nah tante ini tanpa telur lu begitu mau ngomong di telur lu gimana kabarnya itu sobek kakinya maksud nabi suwe sih gitu ah nabi palsu akhirnya orang yang dinasih oh itu nabi pasti bukan lu kenapa? Karena di kepala mereka nabi Bani Israel orang-orang yang lemes garang-garang Nabi Musa tangannya melebur metu listrik tampiling mati jenggot cekel separuh putih separuh ireng tongkat gencalno dadi nopo gepukno segala dadi jalan tol Nabi Bani Israel keras kabe Nabi Ibrahim dobong ra mempan manuk dikethok-kethok ngono ulet dadi sisi metu meneh manuke kowe ra medeni Nabi Sulaiman kewan jak ngomong jin dijak ngomong untuk bisa dijawab Sulaiman ya Nabi Dawud tangan lebu lemah metu dadi pedang betapa nabi-nabi lama Nabi Isa wong utuh demok lek wong mati weh mentangi Nabi Isa nek cara wong modern namanya big mind aku ini mulangi cah milenial big mind ya, jadi kesadaran otak belakangnya itu orang mungkin nabi yo disawati bocor nabi palsu karena nabi sebelumnya aja meneh kok ganggu nabi nyenggol tok mati kok Gusti ala kelen lu sebelum Nabi Muhammad Allah itu galak era umum terus pulang masuk bareng nabi lo kok umatnya ngesawati kolangnya bongko kabeh Nabi Nuh mati dablek bocor segoro cung mati kabeh. Nun Gusti Allah galak pemene zaman Nabi Adam. Sengketa ketuhanan, ae sing sembangan kuwi ribut ketuhanan kurban. Engko nek kurbanmu ketrimo ilang. Lha biyen iki zaman Nabi Adam iki kurban loro. Nek ketrimo kurban ilang. Dadi pedus-pedus sing ketrimo ilang pedus iki zaman Nabi Adam. Cring ora ono ketrimo. Nah saiki zaman Nabi Muhammad orang ana bedane ketrimo kan ora. Di sate padha enake. Umat Nabi Muhammad itu butuh kecerdasan karena tidak manual. Zaman biyen nglawan Nabi mati, saiki nglawan gak nglawan padha lemune. Eh wis kok. Allah masih manuk udah lan ora krotol ora. Ngomel orang kaya lambungmu penceng ini oh, ini mati Nabi Muhammad maka memahami Nabi dan Allah harus dengan kecerdasan gak hitam putih dan Nabi Mbiya lu mati hitam putih gak pelak mati ngomong gak lising mati mesti elek mulu rausung kok berdebat kok ya sing salah mati rausung itu Nabi lawas itu nek berdebat tenan sing bener mati ngono iku baru mati husnul khotimah. Lha sing salah mati golek rokok salah mati.
Lemulo Kiai Soleh Langitan kali Kiai Soleh Bunga Gresik berdebat tentang kepiting kali welut. Ramon teh akhirnya wis kang mangane ada berdebat kesuwen sing bener mati. Lho kok iso dina Jumat matine bareng. Oh berarti loro-lorone bener mulo kepiting panganan welut panganan kula kepiting doyan welut ra doyan panganan. Lah gitu itu makapi jadi perspektifnya beda. Mula-mula wis ora iso zaman Nabi Muhammad. Diwalek ape kok. Wis ngerti wong Mekah iku ahli maca, ahli nulis. Nabi Muhammad dijeleh ning kono ora iso maca, ora iso nulis. Diwalek semua. Wis ngerti ra ono banyu. Kongkon toha, toharo. Padahal toharo iku adus nek jinabat diombe wae angel kongkon adus. Jalan Islam wajib ya mana? Ia mau pekalongan itu dapat seminggu pisan. Minggu semua ini mulu. Nunggu ulangan ni nangir. Terus ngerti panas entang-entang di kongkon po kosong. Terus ngerti rawon panganan kongkon sudah kok. Ini cara pembelajaran yang luar biasa. Diwale apa? Terus ngerti syahwati mau ngarepi rawon medeni ne. Delok sikil wis syahwate ora umum. Lu ngerti-ngerti dingon karo Kanjeng Nabi pas tawaf. Sing wedok kok buka raine, kira-kira syahwate koyo apa? Wong delok sikil wis syahwat apa ndelok rai dibuka. Syahwate mesti ora umum. Pada saat yang sama sing lanang kok kon kelambenan, ra itu dijahit. Iku nek arep ndablek kan kaya wis ngono-ngono. Wih. Lu makanya delok Nabi Muhammad itu jadi delok linier. Suarga neraka ora tok sampean. Ngono. Ra iso. Wong Kanjeng Nabi ki duwe umat ya jarang sembahyang ya ora. Nek Sayyidina Ali sampai dipanasi kile ya ora kro. Terus tapi yang duwe santri ora pate sembahyang tapi senengane turu Mas. Masjid. Jadi sama orang lain, sama orang Nabi, kaya Nabi lawas, duwe. Rapat yang sholat, tapi senengannya turun masjid. Ini kan Nabi Rawo, kalau wangi disik salaman, tabjub-tabjub turun menek. Sampai mau melihat seperti apa? Ini rumah Nabi Muhammad. Nabi digandoli, ya Rasul, apa? Kiamat ini apa? Ada rasa lalu kiamat, kiamat ini sanggup ibadah. Tak dulu, ya turah turun, kalau sanggup mau apa? Belum bakal sanggup ibadah. Sanggup apa? Senang penjenengan, Pak. Senang, Pak. Orang-orang betul. Cinta kan tidak harus memiliki ya. Semono. Terus kan di Nabi, aku pamit. Aku rian di Nabi. Kulo lakon jujur senang penjenengan. Jenengan senang kulo. Ya iya, wong kowe seneng aku mau aku ora. Nah, nek jenengan seneng kulo, ora mungkin jenengan teko di gamplo ning rokok. Iya, man ahabbani kana ma'ifil jannah wa asbabul wurud teh hadis niku. Terus itu hidup bareng zaman Kanjeng Nabi antara Sayyidina Ali sing salat wae di briefing. Karo sing eneng ini lho kira-kira sama milih sing endi? Wih, ini rahasia maharahasia umat Kanjeng Nabi. Akhirnya begitu mata kamu dia melayu, saya tidak Abu Bakar melayu godak. Jadi Nabi pulau kerumun loh nih gue. Terus asli mata nih gue senang tak lepas warga. Iya orang modal. Dan saya tidak tidak orang modal yang lepas warga. Omennya aku anak tak kekno, unta tak kekno. Berarti suaraku kuluwe ngarep iki. Saking seneng ya Sayyidina Abu Bakar joget. Yes. Sampai jubahnya berkembang. Kau payung sing akhir dados manhat Thariqah Ibn Sajid Jalaluddin Rumi ingkang nami Thariqah Maula Wiyah sing saiki dikenal kanthi jeneng Tarisu Sufi. Lha yo iso. Emang milih sing endi? Milih sing turu masjid atau milih sing model di briefing wis Sayyidina Ali. Ya karek milih. Nek mau nganggo modal perang, modal belut. Nek iki mek modal seneng tok. Modal ya ngene. Susah kita membacanya. Enggak linier nek untuk Kanjeng Nabi itu. Enggak kok terus hitam dan putih. Ya ora ngono. Lah, ya coba.
azani atau azani farjuru rajamen. Lu tapi pada saat yang sama Allah mengatur jenabi. Ulo zina. Kurang. Yakin zina. Yakin. Morong leh jadi nabi es tu. Kulo zina. Masa rupang wala ini payu zina. Aku nang. Orang karuang wedok. Ya Allah jenabi masih gini-gini ya podo elek. Iyo gelem. Orang itu orang-orang selalu ditanya ya kita kok menanya ini nabi asli pulau ini melebu enggi ngunang nemplek tok bisa bisa mulu sementara pada saat yang sama perintahnya ditegakkan ban orang sih ngomong jadi kita sampai bisa mau karena bisa jadi orang hitam putih dulu kan jadi nabi sampai akhirnya dirajam ya semua panjangin jalur rajaman. Bar Jumat yang disepakati ada perajaman bau walangi. Ini kok Melayu ada telung yuk melawai cincin sarung lorong melawai sahabat nguber cari kayak ojo lu ini udah yang mati ya wis tau model kaya nguniku ngaku ya wis ape pada saat ini itu isi ikurut hidup ikurut nih kanjeng nabi jumlah betapa Rasulullah menegakkan akhlak innama bu'ais tuli utam imam karimal akhlak kerasi nabi sampai sahabat Sa'lab bin Abdurrahman dididik kanjeng nabi perwawidu udoi merem tekan ma mati tapi pada saat yang sama nabi ya nyantai ada orang tukau nabi pas ngaji ada yang bengok-bengok tukau lawang ucin muat mat sahabatnya nih ya Allah dapuran mengenai kondi sahabatnya nih paham tebapuan ya jauh ngunu-ngunu santri ku kondi lebu kondi lebu akhirnya lebu malam salam mat aku kudu nguyo mat ini nang nguyo dikong kon nguyo ini mati boleh hitau ilet langsung buka jubah nguyo dengar pekan jeng nabi ini nyiru masjid. Sahabat Umar wis ora kuat tempet tarik pertanyaan jadi ketok gunung ini. Dan Umar rojo tuh kok ketok gitu. Ini murah ngajar nguyu ning masjid. Wis tau ngene-ngene iki ya santriku. Iki santri desa ana lha adate ning kampunge kono pancen nguyu sak gondok. Dan ning bantet ya diyui dan diyui tetang. Ngene-ngene ya santriku iki santri kauman. Jadi sampean gak iso macam nabi itu dengan linear hitam dan putih kaya wong saiki. Gak iso. Maka no, setiap ada umat Rasul yang baca Rasulullah hitam putih bukan menambah kebaikan tapi menghancurkan umat Rasulullah. Yo Suriah jebol karena apa? Ana wonge macane maca Kanjeng Nabi itu hitam putih, elek apik. Ana wong macane Suriah jebol. Afghanistan jebol Indonesia begitu nabi dibaca hitam dan putih jadi teroris tapi santri yang membaca nabi dengan penuh keindahan semakin hari semakin banyak dan Islam menjadi tumbuh besar dalam satu bentuk rahmatan lil alamin. Ini kaya tidak salah ini gila kok saya kalau nabi itu jenggotan ini gak jenggotan gak sunnah. Cari sopo. Nunggu nabi ni ku jenggotan untuk apa? Menyelisih orang Yahudi. Yahudi ni kene Yahudi ni serawan nabi piye sampaian. Terus kene rasnya mongoloid itu sudah diselesaikan di zaman sahabat maka muridnya ulama karek moco sampai nek pengin jenggotan. Nono orang apa? Lu ini eranya muridnya ulama tantangannya beda. Dan ini kemuluh digarasinya ulama ini umat yang nabi itu cerdas harus tahu betul cara membaca. Loh, ini mulu Nabi Muhammad ini kabeh kecelik Abroha kecelik Yahudi Nasrani kecelik wong Arab sing kanggonan Kanjeng Nabi teng Mekah ya kecelik kabeh. Loh makanya saat ini gak ada wong kecelik tiba-tiba khilafah mesti kecelik. Kenapa? Karena khilafah yang dibayang oleh Nabi Niku sesuatu terjadi alamat usah saat tanda-tanda hari kiamat. Kiamat lah kok yang digawa itu khilafah tahri
riya. Nene khilafah takli riya itu gagasannya takli yudin anab. Hanya orang nyambung kalau khilafah manajin nubuh. Nubuwa, wah itu tanda kiamat supaya nyambung. Akhirnya orang sing gawe dongengan kiamat sudah dekat karek 400 tahun aneh. Tapi selagi saya orang santri kiamat isih suwe. Dengki selagi sampean iki saya urip terus kiamat tambah adoh, tambah suwe, tambah mundur. Nah kiamat ini terjadi kalau sudah tidak ada orang penyebut asma Allah. Lah saya orang sampean yang berdino nyebut ya Allah ya. Wis ngono dikirim muni akhire sing rak sing krungu iso niroa. Niroa iki nganggo speaker akhire sing ado iso niro. Niro. Ya ini lah. Ya ini nah niki mulo Islam kuwi kaya rumus ahli sunnah wal jamaah. Eranya ulama tantangannya beda. Era Nabi ribut Yahudi Nasrani dadi walantar doang kali Yahudi walantar Nasrani dadi perang Yahudi Nasrani paten-patenan entek-entekan kalau Islam silakan. Tapi begitu terjadi di kalangan sekarang buktinya nopo dintai Nabi ya raiso dintai sahabat ya raiso dintai tapi inteng perang salib ya raiso. Kenapa? Karena takdiri Yahudi itu bakal petuk karo muridnya ulah Allah malah bukti ini saya ini perdok. Nek urusan haji santri perdok Yahudi, urusan numpak pesawat. Rano Yahudi Nasrani sebagai pesawat langit ya. Lu bukannya enggak perang Nabi sudah perang. Tapi orang entek. Lu kok sampai nang ngenteki? Oh ning zaman Nabi ditenteki bani kunai kok baru nadir bani kunai kok resi. Ya orang tahu si Allah. Jadi apa? Nah kita ini ngandang. Pengen menang sang dunia. Semua bangsa harus patuh sama kita. Yurai so kan. Wong bukti ini yurai tahu. Wong Indonesia di Islam no wali kabeh orang tahu. Ini wong Islam kabeh sampai nanti gawian Islam ini wong. Di sisa no sebuah sampai bisa nyambut gawi. Nah saya ini kabung-kabung. Nyamani awak dewi ini, itu raisa harus mendidik ya. Bang Haram, ini raisa umatnya Nabi siksa ini. Yang berdino ngaku duwe. Nah duwe itu keluaran bank. Emang duwe keluaran KUD. Lu mau haji ngaku bank, 40 juta. Kayak di pilot, ya hati. Kayak di pilot terus, ngongkos kulo 40 juta, ya hati. Maca Quran ya bank sing terlibat. Utang sik nang bank baru dibeli sama negara. Lah, sampean turu ini perlu karo wong Jepang dina iki. Mendine lunga nang ndi Jepang sing gak kira motor. Cari sampean milih Honda apa milih Yamaha? Yamaha, tapi wong pekalo kan kabeh Honda. Honda mau apa Mio ya. Ero, apa ingin terbang? Nganggu kulit, nganggu kayu. Tapi kulit dan kayu tidak bersatu nih ketika ipines teko Cino, paku nih teko Cino. Cino mati lah nih paku. Sampai neklek nolak tadi terbang. Jadi mau kulit itu. Di dunia baru umat Nabi Muhammad. Siapa mau menyebarkan ajaran hari ini? Setuju dan tidak setuju, podo-podo ngaku Facebook. Sing duwe sapa? Mark Zuckerberg. Model. Sama bahkan masjid ini menyebarkan pengajian malam hari ini streaming pakai Facebook, ngundang kanca ning ngaku WA. Ini dunia baru, the real new world. Wes. Mula Kanjeng Nabi dengan segala bentuknya senajan gak diwarisi ilmu tempiling mati, gak diwarisi ilmunya kalau jenggot hitam putih, gak diwarisi tongkat membelah laut, tapi pangkat Rasulullah adalah pangkat rahmatan lil alamin, punya jangkauan ke seluruh dunia. Nabi Musa sing di Firaun pas ana karo Mesir umat e dolane ora ngadoh.
Durung ana mati Nabi Musa dolan dengan Pekalongan. Karena Nabi Muhammad itu umatnya seluruh dunia, dulane adoh ketemu dengan seluruh bangsa-bangsa. Makanya dari awal umat Rasulullah wis dikandani wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Pesan itu ra ono ning Taurat, ra ono ning Injil. Nah, no. Pesan itu ning Quran go Kanjeng Nabi. Makanya umat Rasulullah ora tau bingung nek perlu wong beda. Wong Eropa bingung. Tidak pernah diajari ada bangsa berbeda. Makanya ketika Christopher Columbus sampai di Tanjung Harapan melihat orang Afrika digironro rokok. Karena mereka diajarkan orang yang tidak patuh sama Tuhan akan disiksa di neraka, dibakar gosong, tapi gak boleh mati biar bisa disiksa lah lagi. Begitu dulu ngomong-ngomong rokok. Tembaki, begitu dulu tembaki. Kenapa kamu tembaki? Membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Lalu akhirnya Eropa menganggap itu neraka, maka seluruh bentuk penindasan bahkan sampai perbudakan diambil dari Afrika. Makanya lahir peristiwa besar perbudakan yang sangat mengerikan, tertuang dalam sebuah legenda namanya Amistad, manusia lambung kapal, di mana orang Afrika di kapal tumpuk koyo kayu, bejone urip dadi budak nang Afrika, mati uncal nola lahun. Lho ini kan sama ngerti mojo, umat Nabi yang cerdas yo. Mono, tapi orang-orang Amistad meninggalkan sebuah legenda musik yang luar biasa, dikenal dengan nama musik akapela, yang akhirnya diadaptasi orang Eropa menjadi musik jazz. Dimodifikasi oleh orang Eropa menjadi blues, dijadikan alat pemberontakan musik rock. Masuk ke Pekalongan jadi rock. Ya, orang Eropa masuk ke Indonesia, wong London dulu wong Jawa cili-cili ngunyuk. Kenapa? Di balakang kepala mereka, backman mereka menganggap selain ras Arya adalah turunan monyet namanya Pithecanthropus. Dan mereka melihat orang Eropa turunan monyet Pithecanthropus, maka ditembaki terserah. Dan orang Belanda menyebut kita dengan sebutan Inlander, dan spesifik disebut Kowe. Kenapa? Anak nyok. Makanya kita mulai hentikan nyeluk koncone Kowe, karena Kowe itu sebutan dari Belanda untuk menyebut kita tanpa konstitusi, tanpa hukum, karena satu kita turunan monyet, yang kedua kita berada dalam tradisi Inlander. Tapi ini sampian kaki masih punya hak untuk berdiri. Penjenengan Kang Jumeneng, sinuwun Kang dimintai ngarso dalam yang berdiri di depan semua orang. Kowe, ya gak punya konstitusi, mana mau pekan kowe pribe. Kowe piye? Sampean piye? Sampean piye, Mas? Jenengan dipun. Kowe, apa mulai bapak iku? Islam itu disiapkan menjadi agama masa depan, dan sekarang ketemu antar bangsa cuma diminta lita'arufu, agar kalian saling mengerti pengertian. Makanya selain diajarkan lita'arufu, dikasih perbendaharaan melihat Jabal Rahmah, titik pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa, untuk menjadi penjelasan bahwa seluruh manusia asalnya satu saudara. Ini prinsip dasar ukhuwah basyariyah. Terus belakangan peradaban berikutnya dibangun oleh Nabi Ibrahim Abul Anbiya wal Mursalin. Dino iki sedaya peradaban pokokane Nabi Ibrahim. Peradaban sebelah Eropa dibangun Nasrani. Beberapa daerah di Timur Tengah dibangun Yahudi. Beberapa belahan dunia dibangun oleh Islam. Di India dibangun oleh Hindu. Itu tinggalan peradaban Ibrahim. Makanya Ibrahim dikenal oleh agama-agama besar. Islam menyebutnya Ibrahim, Yahudi Nasrani Abraham, orang Hindu menyebutnya Brahma. Kesamaannya di mana, Bu Juni? Kalau disebut Abraham istrinya Sarah, kalau disebut Ibrahim istrinya Saroh, kalau disebut Brahma istrinya Saraswati.
Saraswati. Sarah kabeh. Cuman Sansekerta kalau Sarah ada perempuan tambahi Wati, Mega Wati, Fatma Wati. Kalau Arab si Siti masuk Jawa karena Sayyidati dadi si Siti. Kalau Siti Fatimah Ayu isi gelam sembahyang, Siti Fatimah Ayu isi gelam sembahyang. Kok Jawa ini pinter. Jadi saya sudah perlu Siti Fatimah. Ya Allah neng sampean Siti Fatimah. Ya Mbak. Ya Allah sampean Ayu neng ini pantas gelam sembahyang. Nah aku elek pesek bisa gelam sembahyang. Oh ada itu. Cara nih Wong Jawa cukup ngisor. Lembaga Islam dikasih pembelajaran nili inopo petilasannya Nabi Ibrahim, Khidir, Ismail, Makom Ibrahim, Sofa, Marwah. Itu adalah sejarah Nabi Ibrahim. Supaya nopo nek petok turunan Ibrahim Islam oraka kaget. Nah yang paling dekat satu jalur Yahudi Nasrani biar gak ribut resolusinya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa jenenge nopo Isra Mi'raj. Wis ana istilah ngene iki Haram, sasa padu. Mula saiki nek gelut ning Filistin ya lumrah wong tinggalan babu yute. Yahudi Nasrani Islam tawur ning Filistin sama-sama memperebut hak penguasaan atas tinggalan Nabi Ibrahim. Teng pundi mawon nang rebutan sawah mesti dulur. Ana rebutan sawah ya mesti dulur, nek galengan baru tangga. Nah itu makanya tidak usah dibawa Palestina. Oh ini mau dong kono ya karena sing menang sopo sing pinter sing men sing menang hari ini Palestina dan sekitarnya sing menang ya Israel Yahudi wong Yahudi luwe pinter Yahudi wis bakas nuklir sing Islam wis bakas patok sing jenggrang kono wis perang bintang kene malam balik berkuda dan memanah kono wis bakas vaksin-vaksin berat kene malah mulai uyu-uyu un. Sana sudah menggunakan sistem obligasi dunia, kini mundur ngaramno bang. Ya akhirnya mundur terus, malah di duit akhirnya. Akhirnya gawe website terus dadi buser oleh-oleh uang oleh bayaran dari Google AdSense. Lah nek ketemu piye dulur lama sih ya wis dungakno lah. Yahudi Nasrani iso pocak ya jua'ja'en bil hikmah wal ma'idatil hadirin iso pocak iso ngakno kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala Ali Sayyidina Ibrahim. Indahnya Islam dipersiapkan menjadi manusia milenial dan ini petuk wis uraka kaget ada caranya masing-masing ini naiki terjadi sampean petuk ndia ya say. Wong Cina ya petuk sampean kupluke teko ndudu. Ibu-ibu ya Cinane teko nggawa kain jenenge Paris 15.000 sak lembar. Seluruh kain Pekalongan sing produksi Cina karep disetempel karo wong Pekalongan karo stempel tulis apa stempel ceplok. Dadi jilbab dadi apa ya sing nyiapno kain ya Cina. Banser polisi ya ora ketok. Tentara niku ketok gara-gara dibordin. Tulisan TNI, polisi, Panser, soalnya apa? Ya aku diorangnya mesin bordir, sehingga aku ya Cina mereka butterfly. Kita mau apa hari ini? Urip bareng, gelas sehingga aku Cina, kipas angin sehingga aku Cina, lampu sehingga aku Thomas Alva Edison. Si tiga aku orang Islam apa ya? Jadi aku mikir, no? Tiga aku umatnya Nabi lo apa sih? Isone lagi ngang, nganggur karena iso ini lagi nganggur iso gak apa-apa yang pokok jangan kehilangan akhlak karena kunci umat Nabi ini kutang akhlak dulu sampean biasa mawon dulu ini sampean terus si Sufa Lutfi begitu ulang tahun sing teko apa Islam bro yuk kaya si Cina teko Kristen teko, pendeta teko, lumun-lumun. Kanjeng Nabi biyennya bareng-bareng bangun Makkah, bangun Ma'in, bangun Mati, Madinah lewat resolusi, apa lewat kok, apa, piagam Mati, Madinah. Itu kan Nabi.
Dino iki sampean wis ketemu di zaman namanya milenial. Ketemu Afrika modalnya ora perlu tiket pesawat, cukup handphone bareng buka tok tulisi Afrika metu. Afrika metu. Kucing India metu. Bokong India. Ini dunia baru, new world itu ini namanya milenial. Tapi ojo lali, millennials killing everything, membunuh segalanya, silaturahmi raono, Pak Pos mati, Bakul sisu mati, wong saiki tukune online, mall lewat sisu, paling 10 tahun meneh, golek lewat saniki. Ini tau kan, kalimat-kalimat anak sekarang juga kalimat media. Dek, apa? Nanti pulang ngaji jangan lewat selatan ya. Kenapa? Karena aku gak mungkin mengutarakan hatiku. Ini anak milenial. Gak ada lagi wajahmu seperti purnama. Jadi kalau anak milenial sholawatan yang kanjeng Nabi, bikin dong yang baru. Anta Syamsun, Anta Badrun, itu kan dulu ketika rembulan dan matahari. Gantilah sekarang milenial, apa rayuanmu? Dek, wajahmu seperti purnama, orang pati usung saya. Rayuannya dek, apakah bapakmu si berpenjara? Kenapa, Nek? Karena engkau mampu memenjarakan aku. Ini anak milenial. Selawatan nulis terbangnya ke diri itu tentang tahtu itu tambahin ya sebenarnya selawatan udram bareng ini lagi organan ya Nabi Isa oh ya nomor itu sini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin dhalimin ya rambut di kodrong itu aku seorang rumah no iku iya pemerintah saya kadang selawatan rania belet lagu deh iya merdeng iya selawatan yang jelis munggat cek munggat jawab-jawab bulja jauh kadang selawatan lagi munggat titik merdeng menengnya suaranya bisa kuat si wabah merdeng lagu yang ada refill kalau sudah tiada baru terasa lagi kan refill muka mana ku tahu rumus dunia semua ada refill selamatan kadang ada refill lah ada ya nabi ada 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 murah muka pelet mau lalu kalau waktu waktu ini karena sih muka beli ya jadi dapat kalau tanggung jawab sampean gede loh sholawatan itu menentukan nasib baik buruknya dunia permintaan kepada Allah orang munggah nyerah di sholawat sholawat ini sampean sholawatan kadang-kadang ngantuk mulai terima senajan namanya tung tok ya terima karena kalau sholawatan ini dapatnya terima karena seumur-umur mereka bagian tung ini dapatnya terima wah aku metung kok ya liane tak tantang lagi metung nah ini maka umat Rasulullah yang punya mindset seperti ini akan maju ke depan begitu kehilangan orientasi di sini mundur mulai Bang Haram mau mundur balik bakal kado cingkrang tapi bagaimana umat yang maju yang punya prinsip ahli sunnah wal jamaah menyadari betul bahwa kita ini hidup di eranya ulama tantangannya berbeda ini zaman Nabi tantangannya zaman Nabi ini zaman sahabat tantangannya zaman sahabat tabiin tantangannya zaman tabiin kita tantangan zaman ulama ketemu dengan bangsa Indonesia mangkakno ulama biyen gawe piye carane Islam tumbuh di Indonesia itu pekerjaan berat mulai membentuk sebuah sistem sing maune raja hamba dibikin sistem namanya musyarakah akhirnya dadi masyarakat kawula Gusti dirubah
menjadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, lahir istilah ra'iyah, hidup saling bertanggung jawab. Lah nek wis ra'iyah aja ngafirno, soalnya kafir iku per nglawan, nek urip bareng iku dimi, nek saling bertanggung jawab jenenge ra'iyah. Ra'iyah ngumpul nganggo istilah Quran wa syabirhum fil amri, nganggo istilah musyawarah. Ruang musyawarah nganggo istilah tafassaku fil majalis, mulo jenenge majelis. Ngangkat pemimpin nganggo standar wasi'ah kursiyus samawat, mulo kedudukan pemimpin jenenge kursi. Tapi yang bangun ini semua dulu adalah para wali, maka kemudian kawasan yang terbangun sistem ra'iyah, musyarakah, musyawarah, majelis, kursi yang disebut wilayah, karena al-wali meninggalkan wilayah, dan itu kemudian nuansa Islam tumbuh dalam sebuah wilayah yang jauh. Makanya kalau ada pertanyaan, kenapa Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara. Jadi sakit dulu kok negara tawut ini, ya Allah, koblok mudur. Kenapa tidak kulhu wallahu ahad? Oh, berarti kowe wong anyar. Nek tetep ngotot kulhu wallahu ahad, enggak mau ketuhanan yang Maha Esa. Lho aku iki biyen rombongan kula wonten niki nek teng Mekah teng Arab, Syaikhun Ustadzun, Asy-Syaikh Al-Fadil. Tapi ketika masuk sini, ya min jenenge kiai ngono tok. Ora Syaikhun ya tetep kiai, gabung karo kebo kiai selamat. Tombak karo kiai pleret. Itu makanya kiai itu bukan bahasa Arab, makanya nek ngumpul gak bisa diarabkan namanya kuyaha, gak bisa. Anaknya jenenge Gus di kelompok dadi gawage sira dadi mulo ono asparagus ora dadi. Biasa mawon, kita di Indonesia punya nama dan sistem telmidan muridan, dadi santri, sholat dadi sembahyang. Lho ini kan cara Indonesia rukun. Seluruh mie instan ini rukun jenenge sari ini. Biasa lawan. Enggak, kandhane kok seluruh pompa air rukun jenenge sanyo. Seluruh air mineral rukun dijenenge aku. Bahkan seluruh pembalut rukun disebut soft. Itu Indonesia rukun. Seluruh celana jin jenenge Levis, anggere wong putih jenenge londo. Itu biasa. Wong kene iki biasa kok. Wong godhok wedang ya biasa. Wong wedang kok digodhok. Menek apa menek gedang. Wong gedang kok dipenek. Lha biasa. Kita ini punya istilah-istilah yang indah yang dunia gak punya. Biasa lawan. Jadi aku mau mau miu jenengi hul. Bunda mau apa miu. Jadi di Indonesia itu seluruhnya riang gembira. Makanya kita ini jalankan agama dengan riang gembira. Sing angel ayo digawe gampang. Ini umatnya Nabi. Makanya tidak ada yang sanggup menjelaskan bagaimana Rasulullah mampu mengajarkan Islam di Arab yang jauh ghoriban, bahasa Ya'udhu ghoriban. Kok bisa orang-orang banyak juga itohara, kok bisa orang cah itu umur 10 tahun kok riang gembira dinikah karena umur 50, itu kan gak bisa dinalar. Orang tukang gelut kok bisa nurut Nabi, saya gak tahu gelut jenisnya Sayyidina Umar. Orang konglomerat kok gelem nuntun unta, orang ngongkon pembantu ada 300 orang kok gelem dikongkon lu mau ngadepi wong telung itu gak ada dalam struktur pengetahuan sosiologi antropologi. Itu semua out of the box, keluar dari nalar. Makanya ini Fir'aun ngongkon gawe piramid biasa udah rojo. Alexander the Great meminta perang pantes diara. Raja Nabi Muhammad itu Nabi Uriye, tidak ada yang bisa menjelaskan. Makanya cerita tentang Nabi bisa kita baca, tapi situasi psikologisnya kita tidak pernah tahu. Mulu ojo gampang-gampang aku cari
Nabi lho wonten santri ora gampang ngono kuwi. Mula santri selamat mbok-mbok kae sing bener. Ngene lho ngono. Ya ini calon baca rumun. Mula ana tokoh-tokoh dunia, ini nomor satu ora ana sing iso. Nabi pasti tetap di atas nomor satu dari tokoh-tokoh dunia karena tidak ada teori yang bisa menjelaskan bagaimana Rasul sing ra iso maca ra iso nulis mampu mengajarkan orang yang tidak yang mampu baca bisa nulis. Ora ono critane terus Rasul nulis sendiri benderanya kapan Rasul nulis bendera kebetulan khilafah rapate payu maksa Nabi nulis. Kalau kamu tidak mau menerima bendera ini, kamu anti la ilaha illallah. Aku talilan loh Kang la ilaha illallah. Kok anti bendera anti la ilaha illallah piye? Saya anti dengan bendera PKI tapi nek lu mau ning sawah yang nggo warit. Lu mau lu Kang nggo apa? Palu. Cara pandang seperti ini akan membawa Islam semakin maju. Lu kan bisa diuji. Sing pendidik-pendidik remuk, makanya Islam itu bisa kita lihat. Orang-orang para ulama ini yang tenang, kalem, santri ini gak tiga-tiga. Saya pun tidak pernah dihenti, hasilnya nenek kan. Nerboyo itu biaya ke mana, ya Allah, santri ini gak tiga-tiga. Saya pun henti, ya Allah. Malah ini gak dicekel polisi, orang payu. Nenek, bisa diuji di lapangan kok. Enggak, Pak Bersingin. Kenapa polisi yang punya keahlian khusus membaca situasi dan TNI tahu ngomong-ngomong sinau sholat itu biasa ngomong-ngomong rasa tetap wah biasa ngomong ulama itu biasa kudunya gak aku jubah orang Islam itu kudunya gak aku jubah ngarep untuk Nabi tapi kan mungkin ini jubah gak bisa tandur gak bisa derep. Mula jubah tetap diingat sebagai baju syar'i. Tapi nek ini rasa tinggal mula jubah syar'i diketok. Ketokane dadi syar'un. Wong Jawa ra dikur main dene ngono, mula syar'un dadi syar'uan dadi syar'uan. Tidak dihilangkan kalimat syar'i dari baju Rasul, cuma modifikasinya dadi syar'un. Begitu aurate wong lanang dilinting ini akhirnya orang cantolane maka takbir paling sempurna adalah takbir lisan santri mau mestinya ya doang masih nggak tulis sarung wah heboh kuatir melo lorot oh jadi serius gitu buyonane santri ini tidak dihilangkan kan ya Allah ya Allah. Santri iki wis akeh, mulo nek salat ora tau goleki kancane. Wong wis mesti akeh kok. Lah sing klage sak iki bolone kok endi ya kancaku iki? Iki aja dikira aja serius, iki guyonane santri. Iki guyonane santri biasa. Rasa serius-serius. Mo iki wong. Lah santri ya ora sah ngono to, santri iki matane. Ya Allah, ya punya top. Biasa lah, biasa. Bawa. Santri bendino solawatan, solatir. Langgeng. Yo, kenapa kita ribut dong? Alfi harus memilih makmu, mana dong mau ngomong cari imam? Siapa tentang macam imam? Selir makmu man. Kira sembayangi santri nyawan ya Allah. Doa santri ni gue bagi ni gue kukur pindah ni. Imam ini mau ngerti, imam ini tanggung jawabnya apa? Soalnya di kandoli sih. Santri kurang ada, santri royoan imam ini. Kadang-kadang, Allah Akbar, Allah Akbar, Jalan lahir Allah, imam.
manggil siapa? Ibu siapa? Idol. Masih nggak ngerti rumah sana imam itu prestis. Urung laki Allah kencing loh. Sabu. Wow. Hati-hati kamu royongan di gandoli sing guri sing. Serius, ora serius, dongeng kanaka karo ku koyo-koyo ndelok. Nek awak dhewe karo yakin Allah ndelok awak dhewe. Cari ngono wae salate ketrimo apa ora. Ya titipno Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah wong titipno Nabi kok cerewet mesti ngundang tuh kan. Terima. Koyo-koyo titipo sing anak kan sing anak iki Rasulullah mulo salat iki mesti ketrimo kok dititipno Kanjeng Nabi anger wis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga langsung kamu sholli ala sayyidina Muhammad amma baraka ala sayyidina Muhammad wa fil alamin innaka hamidum majid. Titip mak imam, titip no Kanjeng. Beres. Mula uang santri mesti diulangi seneng Kanjeng. Nabi wong titip ora kenal, tapi lucu. Mula wis kenal nabi. Biasa mawon. Wong sesuk nek petok Nabi mung kene ya meneng guyon. Sahabat asalamualaikum ya Rasulullah. Nek santri petok ya. Ya Nabi santri. Ya bukan kok di kalongan. Ya Allah. Lur kadang kenapa sih saya kok ceritane karo guyu? Nek ora guyu kuwi niku nangis. Lho soalnya saya bayangno Nabi ya Allah, ki bayangno tok iki dredet kula niku. Lha iya piye? Nabi iso kaya ngono, didoni terus bal ora bales malah digoleki. Lah nek kaya kuwi ora iso. Kula menane critake Nabi tak kira yang gembira. Soalnya kula serius lho, dadi perkara kula sedo ngaji iku. Lha kula nangis. Kula wis tau ngaji serius niku ra sida. Kula mek no ngasang ta ra ditanyo. Kula kok nyritakno Nabi karo tak kiri yang gembira. Nek ora kok kula nangis ya. Lha Nabi rumane niku kok sesuk ke bae. Ya Rasulullah salamun alaihi. Paling Nabi tak rombongan kok bingung. King Sulaiman. Apa Kalongan. Lho Nabi itu kan pernah satu ketika satu pagi Nabi ini nopo-nopo harus disiapi sahabat. Mulai sarapan sampai banyu siapno sahabat. Ternyata sahabat lali orang gawa banyu gir bae sahabat itu kotong ngabe. Akhirnya Kanjeng Nabi ngetok lo mujizat metu banyu ini sing astane Nabi do wudu do adus. Terus Nabi dangu para sahabat yo Kang imane sapa sing paling apa iman panjenengan. Aku petuk Gusti Allah ya iman ya pantas. Iman ini malaikat, harus dialah ya perlu malaikat, ya perlu harus dialah iman yang biasa. Sahabat baru berwaku iman yang biasa. Iman ini sih tentang Nabi yang paling saya. Iman yang umatku itu zaman akhir. Sing ra tau weruh aku tapi ngandel iman karo aku. Mereka lah yang merindukan nanti di hari kiamat. Tapi sampai ini nyepi-nyepi ini sesuk ning kono ya. Tapi Habib saya ning arep dhewe. Sampe ning ngendi? Habib Lutfi ning arep Bapak Ibu Bapak Lutfi. Dari ini Pak Lutfi, itu siapa tau? Dari Nabi Anu ini kan yejit, ngono nek. Nek awak dhewe ra jeneng Nabi nek Habib Lutfi para ngene kok ora bae. Anu kok Mbah, anu cek ning Mbah anu anu momongan kula. Momongan mok model ngono. Lah kula lan ngulangi ngoten piye? Tak ulangi lho gendera. Lah gendera ning lebih sebar kok. Lah kok ana gendera sreng barang. Bayaran Nabi Allah tidak ada yang paling menggembirakan soalnya sesuk ini petuk Kanjeng Nabi bangun terus ini mampir itu telah bangun ngubik karena nek mungkin langsung nek sok kapat yang akhirnya nek mau pekalungan langsung nyemplung
Wah, banyak terlalu kok kau besar ya. Kok ngelak gue, ngelak gue mau kediru. Ini umat umat masa depan yang harus bertemu dengan seluruh elemen bangsa di dunia. Itu dibekali dengan satu bekal yang luar biasa dan seluruh yang keras-keras dititik kabeh, jikuk kabeh untuk Nabi yang baik. Yang baru mulai sing keras-kerasnya pantas sih dari umat Nabi Musa. Amma batu. Ya muka dimahir aku. Jadi kalau dinda ini mau muka soalnya. Ya jam rolas tadi itu kalau jam cici setengah dia. Kalau pakai cek ya. Lo balut dia jengri kita tuh sih. Oke. Kalau tak tengok aku. Kalau tak tengok muka. Kalau lu bikin bangkalan lu. Barang ngebutuh oh. Aduh ya Allah. Ini anak jadi umatnya Nabi saya gila plong. Orang titi. Santri ini abang Lutfi lucu. Masih yang dikirin aku tasbih. Unik kepeker tasbih di batuk plong. Kau air orang serius, orang nabi orang serius. Amin. Bagi saya sepusing-pusing juga. Siapa terus sana jalan dia? Ojo nasi ngatek, ojo nasi ngatek, aku kayak jalan, aku nak tu. Ojo dikeruyuk. Awas, ini pelan-pelan ya. Di sini kau tak tunggak nus tapi barokah. Kau apa bukan rabu? Gimbal. Kalau yang tiba lagi ni bukan rabu. Sampai akhir salam ya, salam apa ya. Itu salam terawo. Berarti ini gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kebun fani orang terawal dengan fonanya. Mau baca Allah pada Nabi Muhammad, Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.